manusia bila mana kurang keimanannya kepada al-ghaib, semakin kuat keimanannya kepada hal-hal yang material. Dan bila mana makin kuat keimanannya kepada al-ghaib, akan semakin kurang ketergantungannya dan keimanannya kepada material. Oleh sebab itu, kekuatan iman yang ada pada orang beriman adalah al-iman bil-ghaib, iman kepada perkara yang ghaib. Syurga ghaib, neraka ghaib, hari kiamat ghaib, alam barzakh ghaib, timbangan ghaib, kematian ghaib. Yang namanya ghaib bukan tidak ada, tidak dinampak, tidak diketahui pasti. Yang namanya ghaib bukan tidak ada. Saya simpan dalam poket saya ini sesuatu. Siapa yang tahu apa yang dalam poket saya? Apa yang ada dalam poket saya ghaib bagi tuan-tuan, tapi tidak ghaib bagi saya. Sebab saya tahu apa saya letak dalam poket saya. Ada siwak, ada pen. Dan hal ini ghaib bagi tuan-tuan, tapi tidak bagi saya. Dalam hal ini arti ghaib tak, bukan artinya tidak wujud, tidak ada. Ianya adalah ada, tapi kita yang tak dapat kesan, kita yang tak dapat mendetek. Ini bahagian daripada ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Idzan perkara yang ghaib ini, kalau semakin kuat keimanan kita kepada al-ghaib, kepada hal yang ghaib, hal-hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang ketergantungan kita kepada hal-hal yang bersifat material. Tapi semakin kuat keimanan kita kepada hal-hal yang material, akan semakin menipis ketergantungan dan keimanan kita kepada hal-hal yang ghaib. Sehingga orang yang terlalu kuat dengan ketergantungan kepada material, bila mana diceritakan tentang mati, jangan cerita mati. Ah, pasal apa? Dia serono nak enjoy. Kalau diceritakan tentang hari kiamat, biasa saja. Kalau diceritakan tentang syurga dan neraka, okey je, tak ada sentuhan. Kekuatannya kepada tasawur dia tentang hal yang ghaib, tentang apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu kuat seperti mana ketergantungan ini kepada benda-benda yang material, syahadah yang dirasa olehnya. Faham dong? Oleh sebab itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala rukun iman ini adalah iman kepada beberapa perkara yang ghaib, di antaranya iman kepada malaikat, ya kan? Iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar, semuanya perkara yang ghaib yang kita mengimaninya, artinya mempercayainya walaupun kita tidak dapat mengesannya.